Perbedaan adalah sesuatu yang alamiah. Kita memiliki perbedaan, mulai dari fisik, gaya hidup, pemikiran, sampai cara tiap-tiap kita menyikapi permasalahan. Kita semua berbeda dan tak pernah meminta untuk disatukan di dalam ruang kelas ini. Sampai pada akhirnya, perbedaan itu menciptakan narasi-narasi yang membahagiakan. Menyedihkan, mengesalkan, dan menjemukan. Saat itu kita tersadar, berbagai hal yang terjadi tidak begitu berarti apa-apa selain untuk meningkatkan kadar kedewasaan kita untuk menghadapi kehidupan nantinya. Tapi harus kita akui bahwa kita sudah bersama-sama menghabiskan waktu beberapa tahun ini dengan segala kisahnya. Aku benar-benar bersyukur kalian semua adalah bagian dari pengalaman sekolahku. Tanpa perlu mengukur seberapa mengesankan pengalaman itu. Perjalanan pulang kali ini sungguh berbeda. Siang yang terasa lebih sepi dari biasanya. Hidup ini bukan hanya untuk menyejahterakan diri kita sendiri. Sekarang saatnya kita menyusun rencana, menggapai cita-cita, bertanggung jawab lebih lagi pada hidup ini. Untuk menjadi manusia yang mandiri, peduli, bisa berbagi, dan lebih berarti lagi nantinya. Selamat tinggal untuk sementara, dan terima kasih atas waktunya, kawan-kawanku. Sampai berjumpa lagi dalam kebanggaan dan kesuksesan dengan jalan yang berbeda-beda. Aku percaya, di dalam hati masing-masing, kita semua saling mendoakan. Aku percaya, masa putih abu-abu adalah masa yang paling indah.